Sonora FM. Komisaris PT Pembangunan Jaya Ancol, Geis Khalifah, menyindir Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Giring Ganesha, yang pernah mengkritik pembangunan sirkuit Formula E di kawasan Ancol sebagai penggembala kambing. Dilansir dari Kompas.com, Geis mengatakan pembangunan sirkuit Formula E saat ini sudah rampung 100%, sehingga tidak ada lagi tempat bagi Giring untuk menggembala kambing. Dia sekaligus mengundang Giring untuk melihat langsung sirkuit Formula E dan menyaksikan balap mobil listrik itu pada 4 Juni 2022. Sebelumnya, kritik soal pembangunan sirkuit Formula E pernah dilontarkan Giring melalui akun Twitternya @Giring_Ganesha. Giring saat itu menyebutkan jalur balapan Formula E berlumpur sampai-sampai membuat dia terperosok dan hanya ada kambing yang berkeliaran di lokasi sirkuit. Sonora FM.